status surah Al-Adiyat apakah tergolong Makkiyah atau Madaniyah? Ada perbedaan pendapat. Dia mengatakan Makkiyah melihat dari topik pembahasan di surat ini, di antaranya berbicara tentang hari kiamat. Allah akan bangkitkan manusia dari alam kuburnya, kemudian Allah akan membongkar seluruh rahasia yang tersimpan di dalam dada-dada manusia. Ya, ini alasannya. Dan surah-surah yang berbicara tentang hari kiamat pada umumnya adalah surah Makkiyah. Adapun yang berpendapat tergolong Madaniyah, apa alasannya? Karena Allah berbicara tentang peperangan, bahkan diawali dengan sumpah. Allah bersumpah dengan kuda yang berlari kencang di saat berperang masuk ke barisan musuh, sedangkan peperangan itu disyariatkan kapan? Setelah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Nah, itu dua pendapat sekaligus alasannya masing-masing. Hadza siratun mustaqim.